Assalamualaikum and good morning. So there's a question from a student here. Dia tanya, maaf Habi, macam mana nak ajak orang kafir masuk Islam dengan cara yang baik? Contohnya, saya ada sepupu Kristian dan saya nak ajak dia masuk Islam, tapi saya tak tahu macam mana nak ajak dia untuk masuk Islam. Maaf Habi kalau tak faham. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. I think it is just normal. It's normal, it's natural. Ia adalah satu benda yang semula jadi. Bila mana kita suka satu-satu benda, kita akan ajak orang ke benda yang kita suka. Kan? Contoh, kita suka makan dekat satu-satu kedai, kan? Kita akan ajak keluarga kita, anak kita, isteri kita untuk makan dekat kedai tersebut sebab kita suka, kan? Kita akan ajak kawan kita, begitulah seterus-seterusnya. Dan perkara ini kadang-kadang sampai kepada tahap kepercayaan, kan? Kita percaya kepada, kita tak nak cakap tentang perbezaan agama dulu, kita nak cakap dalam intra, dalam agama kita sendiri, kan? Dalam Islam ni ada Sunni, ada Syiah. Dalam Sunni ada mazhab ini, ada mazhab ini, ada mazhab ini. Dan kita cenderung untuk mengajak orang ke satu kefahaman yang kita bawa. Ibu ayah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Before that, yeah, sebelum kita membahaskan untuk mengajak orang, kita kena faham bahawa orang juga boleh ajak kita. Orang juga boleh ajak kita. Bila saya sekolah menengah dulu, ada satu guru saya dan saya sayang kepada dia. Nama dia Mrs. Lim Kuang Hiong. Saya ingat nama dia, Mrs. Lim Kuang Hiong. Dia pernah ajak saya kepada agama Kristian. Dia pernah ajak saya kepada agama Kristian. Dia bagi saya satu buku, dia panggil buku tu The Daily Bread. Buku Daily Bread. So what I'm trying to say here is that you have to understand, if you can accept, if you can invite people, kalau you boleh ajak orang, orang juga boleh ajak you. Dan ia tidak patut kita jadikan ini sebagai satu permasalahan. Nanti kita akan, oh kenapa ni kau ajak aku, kau ajak anak aku kepada agama sekian. Sebab dia percaya. Dia percaya dan dia sayang kepada kawan, maka dia ajak. Jadi, dari sudut itu, saya berpandangan sesiapa saja boleh ajak, sesiapa saja boleh mendakwah atau mendakyahkan satu-satu kepercayaan atau perjuangan seseorang. Walau bagaimanapun, sama ada orang nak percaya, orang nak terima, itu adalah hak individu. Setiap orang mempunyai hak dia yang tersendiri, sama ada nak percaya atau tidak percaya. Ibu ayah, anak-anak, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kembali ke soalannya, macam mana saya ni nak ajak sepupu saya, yang mana sepupu saya ni agama dia Kristian dan dia nak ajak aku, nak ajak dia ke Islam. Pertama sekali, bila kita nak ajak orang, kan, apakah kita mempunyai kepercayaan yang solid tentang kepercayaan kita? Ya, takut kita nak ajak orang, akhir sekali kita terajak, kan, kita diajak. Kerana apa? Kerana kepercayaan agama Islam, agama Kristian, agama Yahudi, ia mempunyai perbezaan yang sangat, dia mempunyai mirip yang sangat sama, lebih kurang ya, agama Nabi Allah Musa, agama Nabi Allah Isa, agama Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama sekali, sebelum kita membahaskan nak ajak orang ke agama kita, pertama sekali kita kena kuatkan agama kepercayaan kita sendiri. Macam mana kita nak kuatkan kepercayaan kita sendiri, kan? Nabi SAW bersabda, jadidu imanakum, kata Rasulullah, perbaharui iman kita. And this is for Muslims, within kita sendiri. Nabi suruh kita perbaharui iman. Sahabat tanya kepada Rasulullah, kaifanu jadidu imanana, macam mana kami nak perbaharui iman kami? Nabi SAW bersabda, akthiru min qawli la ilaha illallah, perbanyakkan ucapan la ilaha illallah. So before you would like to invite others to whatever faith that you are holding on, and in particular we're talking about Islam, kuatkan dulu iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia khawatir bila kita nak ajak, kita pula nanti yang diajak. Saya rasa sekadar itu saja perkongsian saya peringkat awal dalam soalan ini. Aku luka lihat, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.